Saya mulakan dengan serangkap pantun. Ambil kundi, parangkan kandis. Gulai belanak, buang siripnya. Ayuh bonda, jangan menangis. Anak dibawa, untung nasibnya. Ini merupakan pantun yang dicatat pada halaman ke-22 sebuah hikayat Melayu, cerita Melayu. Hikayat Melayu klasik. Saya ingin mengajak para pembaca melihat sebuah buku yang cukup menarik, tajuk yang cukup luar biasa. Pada mulanya saya mendengar tentang tajuk ini, sudah ada persoalan, adakah benar cerita ini sebuah cerita klasik atau sebuah cerita moden yang menggunakan tajuk klasik? Apa tu? Sebuah buku yang begitu menarik. Buku bertajuk Hikayat Raja Babi. Mendengar tajuk Hikayat Raja Babi sudah membuka satu perasaan ingin tahu. Adakah benar-benar Hikayat Raja Babi ini memang sebuah cerita hikayat? Ataupun penulis-penulis moden menggunakan tajuk hikayat untuk melariskan penceritaan mereka. Saya membuat beberapa carian dalam laman Sesawang dan saya mendapati, ya, Hikayat Raja Babi ini memang sebuah hikayat Melayu klasik. Tetapi tak pernah dengar tajuk Hikayat Raja Babi ini. Yang biasa kita dengar, yang biasa dibaca, seperti Hikayat Merung Mahawangsa, Hikayat Pandawa Lima, Hikayat Awang Sulung Merah Muda, Hikayat Hang Tuah dan sebagainya. Apabila saya mendapati ada tajuk seperti ini, saya cuba membuat carian, membuat tempahan daripada pengeluar buku, penerbit buku ini, iaitu Fiksi. Memang pada tahun 2015 itu, buku ini mula dicetak pada April. Tidak ada stok. Pergi ke pesta buku antarabangsa di Kuala Lumpur juga, tidak ada stok. Hingga Mei 2015 sudah ada cetakan kedua. Buku ini pun dapat di MPH Ipoh, dah tinggal dua naskah sahaja. Baik. Tentang Hikayat Raja Babi, di sidang pembaca sekalian, sebelum kita membaca hikayat, cerita hikayat, kita perlu memahami dahulu disiplin cerita hikayat. Kerana hikayat merupakan salah satu daripada elemen kesusastraan Melayu. Dan membaca cerita hikayat perlukan disiplin tertentu. Kita tidak boleh membaca cerita hikayat seperti kita membaca novel-novel biasa. Kerana bagi orang-orang yang tidak biasa membaca cerita hikayat, mereka akan merasakan adanya ketakjuban, adanya keluar biasaan. Dan pada sangkaan mereka, cerita ini mengapu, mengarut dan sebagainya. Baik, antara perkara yang perlu kita tahu dalam disiplin cerita hikayat ini ialah, hikayat adalah sebuah cerita yang menceritakan kisah petualangan, kisah perjalanan hidup, kisah pengembaraan seseorang tokoh. Kalau dalam cerita ini, Hikayat Raja Babi sudah tentulah menceritakan tentang perjalanan hidup Raja Babi. Kalau Hikayat Awang Sulung Merah Muda, menceritakan tentang perjalanan, perjuangan Awang Sulung Merah Muda. Dan begitulah seterusnya. Dan cerita hikayat ini juga menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Penggunaan bahasa Melayu klasik yang berbelit-belit. Adanya unsur-unsur bahasa Arab, unsur-unsur ketakjuban, unsur-unsur magic, perkara-perkara yang tak masuk di akal, perjuangan, pertarungan, petualangan. Watak dalam cerita hikayat ini akan menunjukkan betapa hebatnya hero itu. Kita akan lihat betapa hebatnya Raja Babi ini. Mempunyai kuasa sakti. Ada senjata sakti. Seolah-olah kita menonton cerita Dragon Ball. Baik. Cerita hikayat ini, betulkah cerita tradisional? Baik, kita bacakan
mukadimahnya. Cerita ini ditulis oleh seorang penulis. Saya bacakan mukadimahnya. Hijrah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam 1180 tahun 10 bulan kepada bulan Zulkaidah dan kepada tahun Hijri dan kepada hari Jumaat dan waktu pukul 11 bahawa tamat hikayat cerita Raja Babi. Adapun yang punya ia ini Usub bin Abdul Qadir, peranakan Koja, anak di negeri Semarang, di kampung Melayu asalnya duduk. Kemudian, maka pindah dia ke Pekojan luar kota Semarang. Tatkala berdagang di negeri Palembang, maka tiada punya dagang dan duduk berlabuh di Sungai Lumpur. Maka hendak menghiburkan hati supaya jangan menjadi gundah. Maka duduk mesyuarat 20 hari, maka duduk menyurat 20 hari lamanya. Maka tamat. Dan barang siapa suka membaca, tetapi jangan ditertawakan dan disunguti daripada hal hurufnya, kerana kalamnya mengamuk, tekankan teladannya. Diminta tamat bil khair, dimohon agar sempurna dengan kebaikan. Mana buku ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Usub bin Abdul Qadir pada tahun 1188 Hijrah. Sekarang sudah 1400. Maknanya buku ini sudah berusia kira-kira 300 tahun. Dirumikan oleh Ustaz Arsyad Mokhtar ataupun Arsyad Pendang. Mengapa perlu dirumikan? Kerana manuskrip asal hikayat ini ditulis dalam tulisan Jawi dan menurut catatan perumi, sukar untuk dirumikan kerana tulisan Jawi tahun 1100 Hijrah itu berbeza dengan tulisan Rumi yang kita gunakan sekarang. Baik, apa yang ditulis, apa yang dikisahkan dalam cerita hikayat Raja Babi ini? Cerita hikayat Raja Babi ini menceritakan kisah seorang putera raja, anak kepada seorang raja, yang berpetualangan ke hulu ke hilir untuk mencari jati diri, mencari cinta setelah ibunya mengandungkannya beberapa tahun. Beberapa tahun dikandungkan tak lahir-lahir. Apabila lahir, rupa-rupanya lahirlah babi. Dan ketika itulah Raja Babi ini membawa diri. Dan hebatnya Raja Babi ini boleh berkata-kata ketika kecil. Baik, antara watak-watak yang terdapat dalam cerita Raja Babi ini, banyak watak seperti Raja Mambang Belantara, Raja Mangkubumi, Puteri di Pucuk Puding Emas, Raja Indra Brahmakala, Si Parang Puntung, Nadim Bentara dan sebagainya. Perjuangan Raja Babi ini dilihat apabila bertarung dengan musuh-musuhnya. Pertarungan yang begitu sengit, memakan masa sehingga berhari-hari, habis hutan belantara ranak. Dan akhirnya sudah pastilah cerita hikayat akan memenangkan hero-nya. Dan Raja Babi itu menang. Dari segi bahasa, memang kalau kita melihat bahasa dalam ini sangat menarik. Terutama bagi orang yang biasa membaca sastra klasik, buku Hikayat Raja Babi ini memang mengembalikan nostalgia, mengembalikan kehebatan, kesusastraan Melayu lama. Okay. Antara petikan yang ada dalam petikan ini ya, adapun yang bernama Seri Sultan Mengerna Indra itu berkelah akan lawannya. Sudah itu bercakaplah pula usul bernobat Lela Mengerna ialah raja di gua Pesunggi Alam. Adinda Weh dengar sangirnya kekanda yang bernama Sultan Indra Mengindra itu abanglah hendak akan lawannya. Sudah itu bercakap pula Raja Indra Mengindra. Adapun yang bernama Sultan Indra Mengerna itu
Betalah akan lawannya. Ha, ini dialog tentang pertarungan. Kemudian unsur-unsur pantun. Banyak unsur pantun. Seperti ada pantun di sini. Okey. Perisai bertali rambut, rambut didandan akan cemara. Muda besi jangan takut, beda beta sepadan dengan putera. Rambut didandan akan cemara, kelekati di dalam puan. Kita sepadan dengan putera, sama mati kita tuan. Kelekati itu ialah kacip. Nah, ini adalah penggunaan bahasa Melayu tradisional yang memang kita pun tak faham. Dan dibuat catatan di situ oleh Perumi. Jadi itu cerita kisah hikayat Raja Babi. Memang sebenar-benarnya hikayat Melayu tradisional. Sesekali apa salahnya kalau kita mencari hikayat Raja Babi ini. Dan untuk makluman para pembaca, dari mana manuskrip ini diperoleh? Manuskrip hikayat Raja Babi ini diperoleh dari British Library. Dan memang rupa-rupanya sangat banyak manuskrip Melayu yang tersimpan di British Library. Tuan-tuan boleh buka laman sesawang British Library, carilah manuskrip-manuskrip Melayu. Dan ini lagi satu contoh perumian yang dibuat oleh Ustaz Mokhtar juga. Ustaz Arsyad Mokhtar, ditulis oleh Muhammad Labai tahun 1802 Masihi bertajuk Hikayat Nabi Yusuf. Cukup menarik. Ada sedikit perbezaan, memang banyak perbezaan. Dua buku ini untuk kita melestarikan kesusastraan Melayu dengan syarat fahami disiplin sastra hikayat. Hikayat Raja Babi 300 tahun dan lalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Malaysia membaca.